Imam di channel Ardi Pedagang Batik. Semoga sehat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. Semoga rezekinya lancar ya. Semoga rezekinya lancar lalu diberikan apa itu namanya? Kesehatan. Kemudian yang belum mendapat pekerjaan, semoga segera mendapat pekerjaan. Lalu yang rezekinya seret ya. Sing rezekinya seret ya. Semoga diberikan kelancaran ya dan rezeki lebih. Lalu yang belum menemukan jodoh semoga segera menemukan jodoh. Amin 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 amin. Oke. Langsung saja ke intinya. Nah, ini sore ini saya mau market. Nah, market lagi. Ini pesanan Kak Fiter lagi ya, Kak Fiter Palembang yang kemarin persis pesen kemarin itu beliau pesen kemeja lengan panjang 20 pieces. Nah, ini pesen lagi kemeja lengan pendek sama dengan panjang. Nah, ini totalnya 50 piece ya. 40 piece lengan pendek, 10 piece lengan panjang. Nah, ini yang 40 piece ini M-nya 10, L 10, XL 10 ya. Dan setiap motif itu beda-beda. Ini ada sekitar 30 motif. Nah, yang 10 terakhir itu bebas gitu. Yang penting size-nya enggak sama. Ya, jadi beliau itu pengen beli banyak tapi cara bertahap. Sebenarnya kalau pesan buahnya langsung pakai dakota, nah itu malah bisa. Nah, kalau pakai dakota kargo ya, itu 20 kilo pertama ke tempatnya beliau ke Palembang itu 89.000 ya. Jadi sekali kirim bisa muat sekitar 100 pis. Nggak perlu kirim bolak-balik, langsung bungkus. Ini sudah saya hitung, tak cek jumlahnya sama size-nya, tak cek. Oke, sudah cukup kan? Tutup saja pakai plastik. Ini enggak masalah ya, enggak masalah karena nanti di dakota kargo itu di apa itu dirangkep pakai karung. Jadi insya Allah nggak masalah. Oke, di rang lagi. Jadi, oh ya, apabila teman-teman ingin memesan batik ya, hubungi saya saja di nomor 0896655381102 ya. Hubungi saya saja WhatsApp langsung di nomor 0896655381102. Hari ini yang ngechat itu banyak ya. Nah, yang jadi transaksi ini Kak Peter sama Kak yang dari NTB, yang dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Koko 2 pis. Nah, kalau yang 2 ini mau dibuat apa itu namanya nikahan. Mau dibuat nikahan kata beliau. Cuman waktu saya tawarkan yang koko jasko ya, karena mau nikahan kan sing wah ini ya,
itu nggak mau beliaunya, maunya yang biasa-biasa saja, ya, yang biasa saja. Oh ya udah. Akhirnya semalam semalam pesen, kemudian mau transfer. Besoknya katanya lah tadi pagi transfer, alhamdulillah. Koko gratis. Oke. Ini kok kenapa harus di double ya? Soalnya kan nanti di bus. Nah, ini kan kargonya itu bukan bus. Kalau kargo, kargonya itu pakai mobil ya, mobil kargo. Itu cukur di palang-palangnya di mana? Kur dilempar-lempar aja sama itu kurirnya. Makanya hati-hati. Di rangkap-rangkap rata-rata. Oke. Nah, ini jadi kalau pengiriman pakai Dakota Kargo ya, pengiriman pakai Dakota Kargo itu hitungannya 20 kilo pertama. Nah, 20 kilo pertama. 20 kilo pertama itu hitungannya berapa kan, nilainya berapa. Misalnya 50 ribu ya 50 ribu, lah nanti hitungan selanjutnya baru per kilo. Nah, kalau ini pesanan kapitan ini ke Palembang itu 89.000, kemudian ongkos kirim per kilo selanjutnya itu tambah berapa ya, 4.000 ya, 4.000 kalau nggak salah. Oke. Peter. Ini 50 piece Kak Peter. Jadi apabila teman-teman ingin memesan pate, hubungi saya saja nomor 089 66 55 38 102 ya. Hubungi saya di nomor 089 66 55 38 102. Nah, lanjut baku pink size M. Alhamdulillah ya, saya YouTube-an itu kan hampir setahun. Nah, ini hasilnya itu mulai ketok, mulai kelihatan ya. Saya kan YouTube gara-gara corona kan. Gara-gara corona. Lalu saya masih ingat dulu 1 bulan YouTube itu baru ada yang beli, Pak. Sebulan YouTube baru ada yang beli. Itu belinya berapa ya? 2 piece kalau enggak salah. 2 piece batik semi sutra. Di Bekasi kalau nggak salah, customer pertama saya orang Bekasi yang dari YouTube. Kemudian nambah ya,
Sama ini kan mau puasa, jadi banyak yang cari koko kan. Sama mukena. Nah, mukena batik itu yang cari banyak. Jadi di Pekalongan itu seperti apa ya? Seperti HP Xiaomi yang baru keluar, Pak. Jadi barang goib. Mukena batik di Pekalongan ya, di langganan-langganan saya ya, yang apa namanya itu teman-teman supplier, nah, cuman mereka itu khusus mukena gitu kan, khusus mukena batik. Nah itu ada 4 atau 5 barangnya habis semua, 4 atau 5 supplier ya, itu barangnya habis semua ya, cuman ya itu mukenanya entek kabeh, Pak, tinggal daster, Pak. Tinggal daster mukena batik itu habis semua, entah itu yang batik mukena batik cap, batik tulis, itu habis semua. Lucu ya, lucu sekali ya. Soalnya gimana ya, kemarin itu masih ada minggu kemarin itu masih ada, bukan minggu kemarin, bulan kemarin itu masih ada. Jadi tiba-tiba hilang gitu. Seperti ada yang monopoli, makanya seperti ada yang pesen wakil sisaan kan, terus ditimbun gitu. Nah, jadi biar belinya ke dia semua kan. Cuman kan saya nggak tanya lebih lanjut ya, yang itu siapa, yang itu siapa kan. Bisa aja orangnya beda, bisa aja orangnya sama kan. Atau memang mungkin resellernya teman saya yang ikuan nantinya mau kena wape, nah itu nih soalnya mau kena nanti borong kape terus didol dewe, ya. itu juga bisa, atau mungkin dikirim ke tanah abang Jakarta, nah itu juga bisa. Intinya mau kenanya itu jadi para boleh mau kena pate ya, tapi nah, soalnya kemarin-kemarin itu Haji Nur yang dari Kalimantan kan, yang dulu pesen ate sampai berapa ya, 3 juta 2 juta ya, 3 juta 2 juta terus beberapa kali itu beliau tanya mau kena, kemudian saya lihat saya tanyakan, tak lihat kok habis, ternyata bukan cuma satu, di beberapa tempat habis semua. Nah ini kan lucu. Oke. Jadi kalau jangan cari mau kena batik di Pekalongan, jam sekarang udah telat, udah habis. Mungkin nunggu kapan gitu, baru ada lagi. Oke, ini yang koko 2 pis. Pesanan dari Kak Nurul Uyun. Nurul Uyun di Kecamatan Sumbawa. Sumbawa Besar ya, MTS Sumbawa. Oke. Oke sahabat, apabila jenengan ingin memesan batik ya, apabila ingin membeli batik, entah itu kemeja, koko yang panjang, lengan pendek, atau mungkin tunik atau gamis tweel, nah itu hubungi saya saja di nomor 089-66-55-38-102. Nah, hubungi saya saja ya, langsung WhatsApp, nggak apa-apa. Alhamdulillah. YouTube saya itu kan, YouTube-nya itu tayangannya per hari sekarang sudah mencapai 7.000, 8.000 tayangannya. Kalau tayangan itu berarti sudah ada muncul di berandanya orang gitu loh, sketok ning berandane YouTube-nya orang. Cuman kan aturan kemarin-kemarin itu aturannya tayangannya bukan cuma di aplikasi YouTube tapi di TV ya, di TV sama di website-website. Nah, itu udah sampai ke sana. Nah, ini muncul di 8.000 ya, 8.000 tayangan ya di berandanya orang gitu kan. Nah, dari 8.000 tayangan itu yang ngeklik ya, yang ngeklik penayangannya kan, yang ngeklik itu ada sekitar 5,9% ya. 5,9%. Nah, itu berarti ngeklik. Nah, ngeklik lihat ya, lihat.
lihat video saya. Nah setelah itu berarti kan nggak banyak-banyak banget ya, cuman sekitar berapa ya, 500-600an orang mungkin ya, kalau 5%. Nah itu berarti 400-500an orang dari 8.000 orang itu kan yang lihat. Nah setelah lihat yang WhatsApp itu per hari udah ada 4-5 nama. Kalau sebelumnya kan 1-2, 1-2, 1-2, nah sekarang udah ada 4-5, 4-5 sama 6 orang kan per hari, alhamdulillah. Mungkin karena ini faktor puasa ya, syukur banyak, alhamdulillah. Dan hari ini juga ada yang tanya dari Malaysia, nomornya itu +60 dari Malaysia. Yang satunya itu tanya ingin dikirim ke Malaysia, itu ongkos kirimnya berapa? Nah, tapi kan saya belum sempat ke mana ya, ke kantor pos, itu saya belum sempat, jadi belum bisa jawab. Nah, yang satunya itu mau dikirim ke keluarganya yang di Bandung. Nah, pesennya gamis tuil 6 piece, lalu koko 6 piece, kemudian semisutra 6 pieces. Nah, ini masih diremukan sama keluarga. Nah, semoga jadi. Oke, sahabat, terima kasih telah menyaksikan video saya. Terima kasih telah memberi batik ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa.